Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiding Nielsius Aided Couple Aisha Lovers, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian tentunya. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Oke, langsung saja informasi pada kesempatan pagi hari ini. Di sini datang dari akun Brata Karsa Sosmita, mengunggah sebuah video TikTok kebersamaan Ayu Ting Ting bersama Brata Karsa Sosmita. Sudah 1 tahun yang lalu, ternyata baru diunggah tahun ini. Wow, ada apa dengan Brata Karsa Sosmita? Di sini menuliskan, "We all was there, Ayu Ting Ting. Tepat 1 tahun yang lalu nih, miss you Kang Yakult Shiva Shiva. Dibeliin makanan sama Mom Aiting, dan itu makanan mujarab banget, menolong di saat translate di atas pesawat. Dan kalau bukan karena sang sutradaranya Bos Koko Kriuk dan Big Boss dari Tan Yunita, keseruannya lihat salju, the cold water in Rusia alias cuaca terdingin dan salju sebagus itu, nggak akan pernah aku rasain. Thank you bosku." Alhamdulillah, rasa syukur ini ditulis langsung oleh Brata Karsa Sosmita di akun Instagram pribadinya. Sontak peristiwa tersebut langsung dibanjiri komentar para sahabat Ayu Ting Ting. "Ya Allah, sedih banget ya, kangen ya." Kemudian lagi dari Lintang 3138, "Rindu ya mas Shiva Shiva, ampe nangis lihat ini, tapi ya sudahlah, semoga semua bahagia, amin ya robbal alamin." Teda Mirror 32, "Sekian lama baru post teteh lagi, kok jadi trenyuh gitu opa online ku, tapi ya sudahlah, tetap sayangin teteh ya." Kaniago Anifan, "Aku pernah berharap dirimu dengan dirinya, tapi ya sudahlah, jodoh semua sudah ada yang mengatur, yang penting kalian bahagia, aku pun sangat bahagia." Brata Karsa Sosmita, "Apabila mas maunya girlfriend, tapi ah ya sudahlah kope, btw best friend lo juga artis enggak tuh, Dokter Jangkaru bisa ey. Statusnya enggak ada, tapi keberadaannya akan selamanya, enggak akan berubah. Dianya apa sih, hashtagnya apa sih, ada apa dengan Brata Karsa Sosmita ya? Air putih aja, dia cantik, jadi jangan pernah sakitin dia. Kok gue ngamuknya ke lo ya, hahaha." Perasaan tidak akan pernah dibohongi. Di sini ungkapan rasa sedih Brata Karsa Sosmita akan status baru Ayu Ting Ting yang akan menjadi istri dari Adit Jayusman. Kesedihan hati Brata Karsa Sosmita semoga bisa terobati dengan hadirnya wanita cantik baik seperti Ayu Ting Ting. Itu doa dari Mimin. Semoga persahabatan kalian tetap terjaga walau meski Ayu Ting Ting telah menikah nanti dengan Adit Jayusman. Persahabatan Ayu Ting Ting dan Brata Karsa Sosmita menorehkan sebuah kisah yang sangat mendalam untuk hati Brata. Semoga Brata bahagia selalu dengan kebahagiaan Ayu Ting Ting yang sebentar lagi diperolehnya. Terima kasih telah menjadi sahabat Ayu Ting Ting dan menemani Ayu selama ini. Itulah ungkapan hati dari Brata Karsa Sosmita. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Sekali lagi selamat untuk Ayu Ting Ting yang tanggal 20 Februari nanti akan segera menjadi istri halal dari Adit Jayusman. Untuk Brata Karsa Sosmita, jangan sedih lagi ya, insya Allah jodoh terbaik akan datang. Keinginan dan harapan hati, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Bahagia untuk kalian semua. Salam cinta dari kami, para fans Ayu Ting Ting. Semoga Brata dan Ayu Ting Ting bisa sama-sama bahagia dan melupakan kesedihan serta meniti kebahagiaan ke depan.
Oke, selamat pagi, selamat beristirahat dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.